Jadi untuk hari ini tim Tarsius keluar Mako dan informasi ada LP masuk tentang kasus cabut umur 5 tahun. Jadi tim bergerak langsung ke TKP ngecek dan menerima alhasil mungkin langsung ditangkap pelaku dan informasi berada di rumah kalau ada. Jadi tim langsung bergegas OTW maju semangat di ujung. Ini saya langsung ke TSK di rumah. Tapi ibu pergi rumah. TSK di sini juga. Iya, TSK di sini. Mar bawa ke rumah, kamu jauh. Mar belum, dia belum. Minta ibu. Minta ibu. Iya. Maju lagi. Cuma dia. Jadi semati dulu. Tuh, island. Nih, Bang, ada mau buka pintu belakang tadi? Iya. Ada mau buka pintu belakang? Iya. Sudah keluar Jo, keluar Jo. Mau buka pintu kok tadi sini. Orang masih bawa pamnya bagus-bagus.
cuma mau keluar, udah buka pintu tadi sini. Iya, udah mau buka pintu tadi sini, cuma tidak boleh turun di sini. Keluar, Jo. Lihat. Cuma mau keluar tadi suruh buka, dia suruh buka pintu tadi. Iya. Lantang sudah ada presenter di sini, dia masih ulang. Sama orang tadi dalam. Iya, dia mau buka pintu belakang tadi. Tadi? Nah. Pak Gigi. Atas nama undang-undang Atas nama undang-undang. Kalau nyana keluar, kita buka paksa. Jangan sama-sama urusan. Proaktif dengan polisi. Ah, apa yang nyana bikin, bertanggung jawabkan. Itu saja kita minta. Nyana melawan, kita tembak. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Pak Gigi ada? Pak Gigi ada? Patung lampu dulu. Yang dulu baik. Mari sini keluar, Pak. Mari sini keluar, Pak. Pak Gigi sini. Mari sini keluar. Alamai. Nah, saya mau tolong lari, ngapain baju cuma lagi yang ngapain baju. Persiapan balung, Pak. Nah, saya kan. Nggak usah mau balik. Ini sobat gunung ini yang lawa-lawa. Nah, Pak Gigi, maksud dan tujuan Pak Polisi kemarin tahu, mengerti? Betul. Mengerti? Perbuatan tahu. Di muka istri dan anak-anak dengar. Ya, apa yang ada bikin? Singkat cerita. Apa yang ada bikin? Sini. 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 Apa yang ada bikin? Apa yang ada bikin? Singkat cerita. Baswara. Dan... Ada. Udah berbuat apa? Asusila. Betul, umur berapa tuh anak? Umur berapa? Suara. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oh. Berapa kali kena begging? Berapa kali kena begging? Basuara pakai orang? Berapa kali? Berapa kali? Dia 3 kali. Ada kasih masuk tuh barang? Cuma ada yang jari? Enggak. Bismillah, isap-isap, siom-siom. Iya. Begitu, harus suara-suara. Perbuatan dipertanggungjawabkan. Jelas? Jelas? Oke. Ada lagi second, teman-teman? Enak, teman? Enggak, semuanya semua aman dari kantor. Terima kasih. Ada. Dari dua carpan. Ini motor ada pakai. Bikin di mana? Perbuatan bikin di mana? Di rumah sini. Di mana? Kita sedang kita kuning bagi ini. Jangan, jangan ibu jadi salah lagi. Tidak usah. Buat kita sedang mau mati gara-gara berpikir diri ya. Tapi anak masih kecil. Sakit tapi anak. Kita pilih korban dulu ya. Jadi posisi tadi kita bisa lihat ada film sedikit dia kalau tidak strategi pasti dia melarikan diri lewat belakang dan alhasil ya puji Tuhan bisa tertangkap pelaku umur 5 tahun bisa dengar tadi kesaksian tadi sudah sempat berapa kali melakukan aksinya kurang lebih 3-4 kali dia lakukan di rumahnya sendiri. Dan kita akan ngecek juga korban bersama apa nanti lihat DP film bagaimana. Oke, maju di interview. Jadi modusnya ini kakak adik, ini orang tua dari korban itu kakak daripada lelaki tersebut. Pas disuruh titip jaga rumah jaga anaknya, ternyata si korban oleh pamannya sendiri. Oh ini pamannya sendiri. Paman. Iya. Turun dari lalu, berapa lama dia kabur waktu kejadian lalu saya dengan bung sudah datang. 2 minggu. Nah, kurang lebih 2 minggu pencarian karena dia lari-lari. Pas informasi dekat rumah dia sudah datang. Ya, alhasil tim datang dan film tadi juga ya. Dia drama bikin semula sendiri. Coba melarikan diri. So persiapan belum pak. Dilingkar oleh anggota di rumahnya. Bahasanya dikepung. Kepung. Maju.
Jangan ya. Stop tambah-tambah urusan. Stop tambah-tambah urusan. Akan merawat dengan tim Tarsio. Kenapa Bapak tega bikin begitu? Ame. Nah, tetap begini, Pak. Hah? Ini tadi sama yang Tumbanda bilang tadi. Kan kejadian itu dia tuh ada lebih dulu tuh. So ada lebih dulu. Siapa yang bikin? Ada tuh. Kong? Kong dapat kita kaget tuh, Kong. Lupa suruh ambil dan siapa dia keba hilang tuh adik dia. Kenal cucu Leno tuh dari sebelah dan Kong. Enggak usah berbelit-belit. Huruf DP inti apa? Lantaran Bapak Dahlia so pernah ada kejadian begitu ke Bapak Beking? Bukan, kan kita tanya siapa kok adik begini. Kan dia cerita no. Mana putar balik kan apa cerita? Eh, mana anak 5 tahun mau bilang begitu? Eh? Mana jerap jujur? Jujur mana? Jerap jujur. Eh? Jerap jujur mana? Jerap jujur mana? Mana bujur? Mana bujur pada apa dia? Hah? Jerap jujur mana? Hah? Siapa mana sampai bikin begitu? Berapa kali anak Beking? 3 kali. Hah? Nganak otak nganak. Nganak kan disuruh jaga tuh anak. Siapa nganak bikin begitu? Nganak manusia kah iblis nganak? Eh? Nganak so iblis nganak? Eh? Eh? Nganak so iblis? Nganak iblis? Eh? Nganak iblis nganak? Mau lihat cucu, lihat anak tau buka celana, nape telur biko nganak mau saya tunjuk nganak? Hah? Dia mau buka pintu belakang tadi, mana dia sudah pelihat ada orang. Iya, so tahu, so persiap dia so pakai jaket mau lari. Memang iblis ini manusia ini. Iblis sekali ngana. Semua tuh tadi DP saudara bilang, sering tuh bayi masih berapa bulan ada tak sengah-sengah DP dia sosial berdiri DP lolo. Memang kan cuma kita atas subuh tuh kurang ajar. Pas apa ngasih itu? Di kolam Om, ada orang. Ada tadi. Apa? Di kolam kan ada orang. Di kolam Sagra Pak, pas apa situ? Siapa? Bukan, kolam baru sini. Ya di samping tol, Bang. Oh, yang samping tol? Iya. Ngana dalam situ? Iya, di dalam situ. Di dalam situ dan ngana tidur? Iya. Kong antar makanan siapa? Ya. Siapa yang antar makanan? Jujur ngana, yang tak bagi pengana. Tapi anak. Anak apa? Cewek, cowok? Laki-laki. Jawa bawa makanan? Nanti keluarga tahu ngana lari. Iya. Dapat sembunyi sampai keluarga tahu. Iya. Tahu enggak? Iya. Tahu enggak? Tahu. Ngana. Berapa lama ngana lari? Berapa minggu? Satu minggu lebih. Jadi nggak di kolam situ, Rang? Iya. Di kolam baru, pemerintah punya? Iya. Kong, ada tempat tidur situ? Atau nape anak bawah? Nggak, bukan situ. Ada tempat tidur yang berjaga, Rang. Kenapa perbuatan nape bini tahu waktu anak lari? Iya. So tahu? Ya, bini udah marah, udah pukul. Mau pukul? Dia tahu? Iya. Marah bini, nape bini tahu? Iya. Kong, tiap barang nape bininya bilang serahkan kau polisi? Malahan mau bantu mau kasih lari. Kurang sama sama iblis. Kurang sama. Suami istri kurang sama iblis. Ada anak perempuan mana? Ada. Orang-orang begini sebenarnya mengenal Tuhan, orang-orang begini. Eh? Orang-orang begini sebenarnya mengenal Tuhan. Kan? Eh? Sudah tahu takut mana? Eh? Bajingan? Banyak yang anak. Sampai yang lain pe anak kena bikin begitu, nah kita orang yang tahu. Ternyata dia seberapa kali ndak bikin orang pe anak cuma banyak enak soalnya mau lapor lebih. Orang begini penyakit. Orang ngajar penyakit. Oh. Pak. Siapa nama? Cicit. Kiki. Nyawa nyawa eh. Kiki tahu kenapa diamankan malam ini? Polsek. Diamankan karena ke apa? Bikin apa? Kasih jelas. Kasus apa? Berapa kali kamu? Tiga kali. Sudah usia berapa cucumu? 5 atau 6 tahun. Tiga kali kamu bikin di mana? Di rumah apa dia? Di rumahnya si anak korban itu. Iya. Yang jelas itu mana bi cucu ya? Kakak, pecucu. Hah? Kakak, pecucu pun. Mana cucu? Iya. Opa enggak berpikir masih ingat ini opa pecucu atau bagaimana enggak? Hah? Ingat. Kemudian kenapa opa bikin begitu? Itu ya. Opa bikin begitu satu, Pak. Iya. Dia akan menjadi trauma. Iya.
semasa hidupnya akan dia ingat. Kasihan dia. Ya. Pak. Iya. Kamu ngerti? Iya. Kasihan. Anak baru berusia 6 tahun ternyata bukan orang lain, opanya sendiri yang gagahi. Sebenarnya opa kan yang harus jaga dia. Toh? Didik dia. Bukanlah opa harus seperti demikian. Opa perbuatan ke dia. Opa yang didik, opa yang ajarin. Bukan opa gagahi seperti itu. Kan di orang tua waktu kemarin suruh jaga, toh? Iya, ada anu air. Itu bikin di mana? Di kamar? Enggak, di tamu. Di mana? Di ruang, satu di kamar, satu di ruang tamu. Satu di kamar, satu di ruang tamu. Ruang tamu. Tapi opa sadar ya waktu opa ada bikin itu? Iya. Opa sadar? Iya. Enggak minum? Enggak. Sadar, memang sadar betul. Enggak mabuk. Satu kali cuma minum sedikit, mana minum. Satu kali minum sedikit, ada yang minum. Kedua kali? Enggak. Kan tiga kali. Iya. Opa lakuin seperti demikian. Pertama mabuk, semi mabuk lah. Iya. Ada minum sedikit. Iya. Yang kedua enggak minum. Nggak. Yang ketiga yang opa sampai keluar itu enggak minum. Enggak minum juga. Lah kasihan. Jadi opa harus mempertanggungjawabkan opa perbuatan ya.